Ini tentang bacaan illa malikahu dalam Sahih Al-Bukhari. Apa benar demikian? Karena dia mengatakan bahwa kebanyakan bacaan adalah illa mulkahu. Dan ini juga dibaca oleh Imam Ibnu Hajar. Apakah ada sisi pembenaran jika dibaca illa mulkahu? Nah, ini banyak pembahasan ya. Banyak juga yang tanya dari kawan-kawan, dan ini yang bertanya di sini ya, insyaallah dari penuntut ilmu. Saya sebenarnya senang menjawab untuk para penuntut ilmu saja, orang-orang yang mau belajar. Tapi kalau asalnya orang-orang jahil, ini sulit untuk paham. Iya. Apalagi pengennya cuma mendebat saja. Karena itu kata sebagian penyair, wa inna ana'an antufahki majahilan fayaz'umu jahlan annahu minka afhamu. Dari hal yang rumit, kalau bahasa orang Jakarta, dari hal yang ribet, kamu memahamkan orang yang jahil. Karena ujung-ujungnya dia akan menyangka bahwa dia lebih paham daripada kamu. Iya. Jadi berbicara dengan terkait dengan hal yang seperti ini, pembahasan-pembahasan ilmiah, perlu keikhlasan, seorang perlu tajarrud kepada kebenaran, cinta kepada kebenaran, bukan dia hanya masuk di dalam hal-hal yang tidak bermanfaat atau fanatik kepada orang tertentu. Iya. Atau hanya lihat ini sekarang lagi viral, kemudian dia ingin masuk juga membahas di dalamnya. Ini hal-hal harusnya diperbaiki. Ini terkait dengan masalah ilmu. Jelas ya? Iya. Yang pertama yang perlu diketahui, di dalam Sahih Al-Bukhari itu, Al-Bukhari berbicara tentang hal ini, itu di kitab tafsir. Di tafsir surah Al-Qasas. Iya. Pada ayat, kullu syai'in halikun illa wajhah. Maka ada tertulis di situ cetaka, dia tertulis di dalam sebagian riwayat Al-Bukhari, illa malikahu. Ya begitu bacaan benarnya. Begitu bacaan benarnya. Bukan pada ayat, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bukan di ayat itu. Jelas ya? Al-Bukhari tidak ada pembahasan di situ. Ya, pembahasan beliau pada ayat kullu syai'in halikun illa wajha. Di situ ada bacaan illa malikahu. Di kebanyakan cetakan itu tertulis illa mulkahu. Di kebanyakan apa? Cetakan. Di sini pentingnya seorang itu belajar. Dan dia mengambil ilmu dengan jalur talaqqi. Mengambil dari guru. Jelas ya? Karena itu dari masa dahulu, itu diingatkan ada golongan namanya as-suhufi. Dia cuma baca dari lembaran-lembaran saja. Tidak ngambil dari guru. Akhirnya, ketika terjadi tashif, atau terjadi salah baca, maka dia juga ikut salah di situ. Ikut salah. Kalau kita telusuri periwayatan, riwayat-riwayat, itu jarang dari para ulama yang meriwayatkan hadis mereka harokati di dalam penulisan. Jangankan harokat, kadang titiknya saja tidak ada titiknya di penulisan sebagian ulama hadis di masa dahulu. Terus dari mana dia pastikan? Padahal tidak ada titiknya. Nah, ini dengan jalur apa? Talaqqi. Dengan jalur sama, dia dengar langsung dari guru. Bagaimana cara guru itu membaca? Jelas ya? Cara yang lain, itu diketahui dengan penjelasan para ulama terkait dengan riwayat tersebut. Dilihat penjelasannya apa? Dilihat penjelasannya. Misalnya, di Muqaddimah Sahih Muslim, ada hadis di situ. Man haddatha anni bihadithin, yara annahu kadibun fahuwa ahadul kadibaini. Yara, itu dua bacaan. Bisa dibaca yara, bisa dibaca yura. Ahadul kadibain, bisa dibaca kadibain, bisa dibaca kadibin. Dari mana diketahui dua bacaan? Itu dari keterangan para ulama yang menjelaskan apa? Hadis tersebut. Kalau lihat harokat, harokat enggak ada. Tergantung siapa cetakan yang mengharokati.
Kalau cetakan Sahih Muslim yang dahulu tidak ada harokatnya yang bisa menerangkan. Dicetakan Puat Abdul Baqi itu masih mending. Dia kasih dua harokat sekaligus. Jelas ya? Dia kasih dua harokat sekaligus. Nah, ini dia pakai cetakan yang mana? Itu yang mencetak siapa? Yang memberi harokat siapa? Kamu dengar dari Sahih Bukhari itu dari siapa? Siapa nama gurumu? Gurumu dengar dari siapa? Dari siapa itu kan dilacak semua. Benar nggak cara penyebutannya seperti itu? Nah, itu kan ada pembahasannya lagi. Kalau memang benar, misalnya sudah pasti sanadnya, gurunya mendengar mulkahu. Ditanya, perawi yang lain apa yang diriwayatkan? Kan begitu harusnya. Nah, ini panjang pembahasannya. Karena itu di sebagian hadith, di pembahasan tentang cacat-cacat hadith, di ilmu ilal, itu ulama ahli hadith, dia tidak terpaku pada cetakan. Itu ada beberapa hadith di kitab guru kami, Syekh Mukbil, judulnya Ahadithu Mu'alla Dahiruha Sikha. Hadith-hadith yang mengandung cacat, padahal dahirnya benar. Ada sebagian hal, misalnya beliau anggap bahwa ini hadith terputus. Ya, datang dalam sebuah cetakan, ternyata di tempat yang terputus pakai kata haddatsana. Kata Syekh Mukbil, ini kami enggak terima. Karena buku-buku para ulama yang menjelaskan jalur-jalur riwayat semua menunjukkan bahwa dia tidak mendengar, ada perantara. Ketika dia memakai kata haddatsana di buku ini enggak masuk di dalam jalur sama kami. Kami enggak dengar dari guru sehingga kami bisa pastikan bahwa dia di situ pakai kata apa? Haddatsana. Kan butuh bukti kan? Dan mungkin saja manuskripnya ada kesalahan. Ya, di dalam hal tersebut. Ya, ini poin yang pertama yang harus dipahami. Supaya seorang itu bisa detail dan jeli di dalam mengkaji, di dalam membahas. Ya. Dan ini banyak ya, kalau kita mau kasih contoh-contoh, banyak bentuknya. Yang kedua, Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, ini kaidah sering kami dengarkan dari Syekh Mukbil. Dan seingat saya itu pernah berlalu. Disebutkan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari. Dan disebutkan juga oleh ulama yang lain. Bahwa Imamul Bukhari itu ketika menafsirkan mufradat, kalimat-kalimat Al-Quran. Imamul Bukhari kan bawakan ayat. Kemudian ada kalimat di ayat beliau tafsirkan. Maka biasanya penafsiran Al-Bukhari itu beliau ambil dari seorang alim yang bernama Abu Ubaidah Ma'mar Ibn al-Muthanna dalam kitabnya yang berjudul Majazul Quran. Biasanya Al-Bukhari mengambil dari situ. Ya. Di pembahasan ayat ini, Abu Ubaidah Ma'mar Ibn al-Muthanna itu berkata illa huwa, kecuali dia. Ya. Al-Bukhari kan biasanya ngambil dari sini. Jadi kalau bahasa Abu Ubaidah ini, itu sama dengan penafsiran yang disebutkan oleh para ulama ahli tafsir yang lainnya. Itulah yang dibahasakan oleh Al-Bukhari, illa malikahu. Ya, segala sesuatu binasa, kecuali wajahnya. Abu Ubaidah tafsirkan, kecuali dia sendiri. Itu tafsirannya Abu Ubaidah. Al-Bukhari tafsirkan dengan kalimat yang mendekati, kecuali Allah yang maha menguasai segala sesuatu. Kan begitu, Al-Malik. Itu kan maknanya malikahu, artinya malika kulla syai, yang maha menguasai segala sesuatu. Itu penafsiran benar. Iya. Itu penafsiran benar. Nah, jadi ini yang kedua, sisi yang kedua. Sisi yang ketiga, Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala sendiri, itu di kitabut Tauhid, beliau menetapkan sifat wajah. Jadi tidak mungkin dia mentakwil di sini. Tidak mungkin dia mentakwil. Karena itu, harus diarahkan ucapan Al-Bukhari kepada makna yang paling indah. Kalau tidak, nanti orang akan tuduh Al-Bukhari dengan tuduhan macam-macam. Kok kontradiksi? Di sini mengatakan ada sifat wajah, di sini dia takwil. Kan begitu? Maka diarahkan kepada makna yang paling bagus. Ya. Makna yang paling bagusnya, itulah yang dibaca. Illa malikahu. Yang keempat, para ulama yang menafsirkan ayat ini, itu hanya menyebutkan dua penafsiran. Dan dua penafsiran ini, itulah yang disebutkan oleh Al-Bukhari, Imam At-Tabari, Ibnu Katsir, dan selainnya. Mereka hanya menyebutkan seperti yang disebutkan oleh Al-Bukhari. Semuanya tersisa, semuanya binasa, kecuali dia, atau
Penafsiran yang kedua disebut juga oleh Al-Bukhari, illa ma urida bihi wajhullah, kecuali apa yang dikehendaki dengannya wajah Allah. Itu dua penafsiran. Dan dua penafsiran ini, inilah yang ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir terkait dengan ayat. Dari para ulama ahli tafsir di kalangan as-salaf, At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Baghawi, dan selainnya. Jelas ya? Baik. Yang kelima. Seorang imam itu, kalau dia berucap sesuatu, maka asalnya diarahkan kepada keyakinannya. Itu namanya kita berlaku adil kepadanya. Dibawa kepada keyakinannya. Imam Al-Bukhari keyakinannya di atas akidah siapa? Akidah as-salaf atau akidah syariah? Di atas akidah as-salaf Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan itu tampak di buku-buku beliau. Apalagi kalau kita baca kitab Tauhid dari Sahih Al-Bukhari, atau kita baca buku beliau Khalqi Af'alil Ibad, atau kita baca riwayat Al-Lalakai, meriwayatkan dari Al-Bukhari tentang akidahnya, itu kelihatan Al-Bukhari di atas jalan para as-salaf. Detail sekali Al-Bukhari. Iya. Dan para as-salaf semuanya sepakat di dalam menetapkan sifat apa? Sifat wajah. Sepakat, tidak ada silang pendapat dalam hal tersebut. Maka dalam hal yang seperti ini, kalau kita berbaik sangka kepada Imam Al-Bukhari, maka kita arahkan ucapannya kepada apa yang mencocoki ucapan para ulama yang sesuai dengan keyakinan beliau sendiri. Iya. Dan yang terakhir, anggaplah dibaca illa mulkahu. Apakah dianggap benar hal tersebut? Jawabannya tidak bisa dianggap benar. Memang kalau Al-Bukhari baca illa mulkahu harus diterima dari beliau? Itu penafsiran beliau misalnya menyelisih penafsiran as-salaf? Jawabannya tidak bisa diterima, kan begitu? Karena kita sudah lihat dari ucapan as-salaf yang lain, tidak ada yang mencocoki bacaan itu. Iya. Dan Imam Al-Bukhari manusia sama dengan yang lainnya. Maka harus dicocokkan sama dengan ucapan para ulama yang lain. Ini perbandingan namanya. Cuman yang ke enam ini sebagian orang terlalu berat. Kamu berani menyalahkan Al-Bukhari? Ya. Kita tidak mau masuk di pembahasan itu. Makanya kita arahkan ucapan Al-Bukhari kepada makna yang paling apa? Paling indahnya, paling mencocokinya. Ya. Jelas ya? Karena itu guru kami, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Hafizahullah Ta'ala, ketika masuk di tafsir ayat ini, saya hadir di majelis. Iya. Saya hadir di majelis. Jadi beliau, korinya baca di kitab tafsir. Dibaca ayat ini. Iya. Kullu syai'in halikun illa wajaha. Korinya membaca, illa mulkahu. Syekh menoleh. Illa malikahu. Kata Syekh. Jelas ya? Ini Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau ini sudah menghatamkan, menghajarkan Al-Bukhari sudah 2 atau 3 kali beliau. Dan beliau punya spesialis di dalam mengkaji Fathul Bari. Iya. Jadi keunggulan beliau di dalam mendalami Al-Bukhari itu lebih daripada yang lainnya. Lebih daripada yang lainnya. Selain daripada itu, beliau salah seorang dari ulama yang memang pakar di bidang akidah di masa ini. Di bidang akidah di masa ini. Dan beliau punya pembahasan khusus tentang bacaan ayat ini. Di dalam kitab beliau, Min Kunuzil Quran, di jilid 1 halaman 270. Dan setelahnya beliau terangkan tentang bacaan itu. Bahwa zahirnya dibaca, illa apa? Malikahu. Andai kata pun, Imam Al-Bukhari baca illa mulkahu, lihat bagaimana komentar Syekh Ibn Baz. Syekh Ibn Baz berkata, itu bentuk dari ta'wil. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi berkata, itu bentuk dari ta'wil. Itu cara salafi menyikapi. Jelas ya? Karena kaidah salafi itu tidak berubah. Para imam mungkin saja salah. Al-Bukhari bisa saja keliru. Jelas kan? Dan Imam Al-Bukhari sendiri di dalam sahihnya, terkait dengan hadith, itu dikritik oleh para ulama yang semisal dengannya, Ad-Daruqutni, Abu Mas'ud, Ad-Dimashqi, kemudian Abu Ammar ibn Syahid, tapi ini terkait dengan Sahih Muslim ya, dengan beberapa imam yang lain yang selevel dengan beliau, ya, dan ternyata ada sebagian riwayat yang memang
dipastikan di situ bahwa Imam Al-Bukhari keliru di dalamnya, dalam riwayat itu. Tapi ini kan bukan konsumsinya orang umum. Kalau orang umum, mana bisa mereka terima? Masa Imam Al-Bukhari dibilang salah? Iya. Kan begitu? Tapi ini konsumsi di tengah orang khusus dari para penuntut ilmu. Ya, bukan Imam Al-Bukhari itu salah begitu saja. Yang menyalahkannya itu para imam yang semisal dengannya. Ya, bukan saya. Bukan orang-orang yang baru datang belakangan. Jelas ya, lancang terhadap para ulama. Tidak. Itu enggak ada di dalam kamus kita, lancang terhadap ulama. Tapi kalau ada imam yang semisal dengan beliau di dalam hal tersebut. Ya, maka begitu caranya memahami. Itu kaidahnya. Baik. Jadi dengan ini insyaallah taala tidak akan ada permasalahan di dalam pembahasan. Ya wallahu taala alam.